Koga Cicing. Kali ini Koga akan bermain Next Bot Playground lagi, teman-teman. Jadi di sini ada updatean terbaru, yaitu Zoochosis. Nah, kita bisa membuat monster dengan menggunakan parasit yang kecil ini, teman-teman. Nah, monster Zoochosis-nya sendiri ini masih ada beberapa ya. Ada babi, ada jerapah, ada kanguru, dan juga ada zebra. Yaudahlah, langsung aja kita coba monster Zoochosis-nya. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen pada channel Koga ya. Terima kasih. Kita eksperimen dulu, teman-teman. Nah, kita coba bikin zombie dari babi. Coba ya. Koga keluarkan babinya di sini. Terus Koga keluarkan parasitnya. Nah, ini kita tembak. Oke, sekarang kita gabungkan antara parasit dengan babi. Menjadi monster apa? Kita gabungkan. Wow, ini berubah, teman-teman. Wow, jadi berotot, cuy. Jadi punya tangan dan kaki, teman-teman. Mukanya jadi kayak kelelawar gitu ya. Terus yang kedua, kita coba monster yang lain. Sekarang ada ini versi monsternya. Jadi kita kalau misalnya menggabungkan parasit dengan hewan, nanti akan keluar karakter monsternya, teman-teman. Sekarang kok gak hapus dulu ya. Kita coba karakter jerapah ya. Nah, ini karakter jerapah. Ini juga ada di trailer gamenya Zoochosis, teman-teman. Coba sekarang kita rubah dengan menggunakan parasit. Nah, ini parasitnya. Kita langsung gabungkan langsung ke jerapah. Wow, berubah, teman-teman. Wah, jadi kayak laba-laba, cuy. Dia jadi punya kaki 8 ya. Ini tambah 2 jadi 10 kakinya nih. Ini berapa nih? Kaki sebelah kiri 8. Kaki sebelah kanan 8. Jadi 10, cuy. Terus di sini dia punya tangan, ada cakarnya gitu. Terus mukanya, ini mukanya terbelah, teman-teman. Nih, mukanya ada belahannya gitu. Waduh, nih coba kita coba karakter yang lain. Karakter yang lain. Nah, terus. Nah, di sini ada kanguru. Nah, ini kanguru nih juga ada di trailernya, teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya gamenya Zoochosis sudah keluar, kita bakal melihat karakter-karakter hewan ini nanti. Oke, sekarang kita keluarkan parasitnya. Kita langsung tembak saja ke kanggurunya. Wih, ini berubah-berubah. Wah, perutnya terbuka, ada giginya, teman-teman. Terus tangannya jadi hitam kayak gini, ada cakarnya, cuy. Matanya jadi putih, terus kakinya juga jadi hitam dan ada cakarnya, cuy. Jadi kita kalau misalnya kemakan sama dia, langsung lewat perutnya gini. Jadi kayak monster gitu ya. Mirip kayak Zoonomali gitu, teman-teman. Kan kalau di Zoonomali itu hewan-hewannya juga jadi monster gitu kan. Di Zoochosis juga gitu. Jadi yang bikin gara-gara nih parasitnya ini. Kalau misalnya kena parasit, itu karakternya bisa jadi zombie. Bisa jadi monster gitu, teman-teman. Oke, sekarang kita coba ke zebra. Aduh, jauh banget. Agak deketin. Nah, kita tembak zebranya. Terus kita keluarkan parasitnya. Nah, ini parasitnya. Nih, parasit tuh. Langsung kita masukkan ke dalam zebra. Jadi monster apa? Wow, jadi apa nih? Kok kepalanya letoy gini, cuy? Kepalanya kok langsung turun gini? Oh, jadi ini dia nggak punya mata, cuy. Terus di sini tuh kayak ada giginya gitu ya. Ini tulang kali ya. Tulangnya keluar, cuy. Terus di punggungnya nih kayak ada tentakel gitu, teman-teman. Wah, ini makannya gimana, cuy? Dia nggak punya gigi. Giginya ada di luar kayak gini. Terus sekarang kita eksperimen ya. Kalau nggak salah, Koga lihat di video di YouTube, itu ada karakter lain yang bisa digunakan menjadi zombie monster gitu. Nah, coba Koga speakerman ya. Koga keluarkan speakerman. Terus Koga keluarkan parasitnya. Bisa berubah nggak ya speakermannya ya? Nah, sekarang kita tembak ke speakerman. Kita masukkan parasitnya. Wah, berubah. Wah, berubah, teman-teman. Wah, ini. Di atas speakernya tuh kayak ada tengkoraknya gitu. Terus mukanya jadi kayak kelelawar gitu, teman-teman. Wah, jadi zombie juga, teman-teman. Widih. Coba kita pakai karakter yang lain. Karakter yang lain. Kalau misalnya Zoonomali gimana ya? Zoonomali bisa berubah nggak ya? Zoonomali kan udah monster. Coba. Monster dikasih parasit. Coba ya. Kalau nggak kasih parasit. Berubah nggak? Ah, nggak berubah, teman-teman. Soalnya Zoonomali ini udah jadi monster.
Jadi nggak ngaruh gitu. Tebal dia. Coba kau gak hapus. Kau gak lihat yang lain, yang lain. Coba clockman, ini ada clockman. Kau gak tembak parasit, bisa berubah nggak? Nih. Oh, ini karakternya speakerman keluar juga di sini, teman-teman. Nah, ini kita coba eksperimen sama karakter yang lainnya. Bisa berubah? Oh, nggak bisa. Jadi kayaknya masih terbatas sama speakerman, teman-teman. Karakter yang lain masih belum bisa berubah nih. Coba sama Superman, Superman. Superman bisa jadi monster nggak? Superman kan kuat ya. Kalau misalnya kena parasit bisa jadi monster nggak ya? Ah, nggak berubah, teman-teman. Nah, sekarang kita coba karakter Zucchosis-nya. Zucchosis ini Koga keluarkan Biba. Koga keluarkan Monster Buddy. Terus Koga keluarkan siapa lagi ya? Monster Jerapah. Nanti kita adu dengan Zunomali, teman-teman. Terus Koga keluarkan Monster Kanguru. Terus Koga keluarkan juga Monster Zebra. Nah, ini Zebranya Koga keluarkan. Kaget Koga. Nah, ini sudah terkumpul ya. Ada 4 monster. Oh iya, Koga tambahin Speakerman dulu. Koga tambahin Speakerman dulu. Nah, Koga keluarkan Speakerman. Tuh, para monster zombie dari Zucchosis melawan Zunomali dah. Koga keluarkan Zunomali. 5 lawan 5 ya. Koga keluarkan Zunomali ini. Terus Koga keluarkan Zunomali lagi. Ini Monster Fox. Terus Koga keluarkan ini Zookeeper. Sama siapa ya? Ini Bear aja ya. Sama siapa satunya? Ikan ya? Koga, yaudah Koga keluarkan ikan aja dah. Dah, ini Koga tembak virus ya, biar bisa saling melawan. Nih, Koga tembak sama virus. Mana virusnya? Nah, ini dia, virus. Koga tembak pakai virus. Ciu. Nah, biar mereka bisa berantem, teman-teman. Nah, ini dia. Sip, kita tembak. Nah, sip. Udah apa belum nih? Udah Koga tembak ya? Oh, udah. Kita coba 3, 2, 1. Kita provokasi tembak dor. Berantem gak? Wow, berantem teman-teman. Zunomali dengan Zucchosis. Menang siapa? Masih berantem teman-teman. Wah, menang Zucchosisnya teman-teman. Mantap jiwa. Berarti Zucchosis ini kuat sekali teman-teman. Ini Zunomalinya pada meninggoy semua nih. Coba sekarang Zucchosis kok gak adu sama Big Boss. Big Boss dari Zunomali. Big Boss ini kan kuat ini. Nih, Big Boss ini kan kuat. Coba Koga keluarkan. Nah, ini Big Boss nih. Tuh, Big Boss. Koga keluarkan lagi dari Zucchosis, saudara-saudara. Kita adu 2 lawan 1 gitu ya. Coba ini Monster Babi sama Monster Jerapah. Dah. Terus Koga tembak virus. Mana virusnya? Nah, ini virus. Langsung kita tembak virusnya. Nah, kita adu 2 lawan 1. Siapakah yang akan menang? Kita provokasi dulu. Tembak, dan. Menang siapa nih? Wow, waduh, meninggoy. Waduh, Big Boss-nya meninggoy, teman-teman. Kalah dia. Ternyata 2 lawan 1 masih menang Zucchosis, teman-teman. Memang Zucchosis ini kayaknya kuat. Makanya dia melawan Big Boss itu menang dia. Coba kalau Koga lawan sama Hugi Wugi Iron Man. Kan Koga punya temen Hugi Wugi Iron Man ya. Hugi Wugi Iron Man ini temen apa musuh ya? Hugi Wugi Iron Man mana ya? Hugi Wugi Iron Man kayaknya waktu itu Koga punya deh. Kok hilang? Oh, ini belum Koga download. Aduh, kayaknya Koga udah download kok hilang, kehapus kali ya. King Kong. Siren. Aduh, ini Koga downloadin dulu ya. Koga download dulu. Ini Belas. Cat. Ini apalagi drone. Ini apalagi ini. Koga download lah. Udah semua belum? Ini apa nih? Odessa. Ini apa Odessa nih? Udah ya. Udah semua kayaknya teman-teman. Sekarang kita coba Hugi Wugi Iron Man. Nah ini Hugi Wugi Iron Man. Tuh Hugi Wugi Iron Man. Sekarang kita coba lawan dengan Zucchosis. Satu lawan satu aja ya. Kita lihat menang siapa. Koga keluarkan si jerapah nih yang gede. Jadi sama-sama gede gitu ya. Nah, Zucchosis melawan Hugi Wugi Iron Man.
2, 1. Ayo, kita langsung provokasi saja. Gua ditembakin, cuy. Menang gak sih? Menang, teman-teman. Coba, sekarang 2 lawan 1 ya. Ini Hugi-Hugi Iron Man kuat soalnya, teman-teman. Kita kasih 2 monster. Ini ada jerapah sama si kangguru. Nah, jerapah sama kangguru melawan Hugi-Hugi Iron Man. Coba lawan Hugi-Hugi Iron Man. Tembak, yo. 3, 2, 1. Kita provokasi saja. Dor, ayo. Gue ditembakin. Tapi nggak kena ya kayaknya. Oh, meninggoy. Oh, kena. Wah, kok nggak dikejar? Hugi-Hugi Iron Man kalah. Nih, tembakin aja. Yes, meninggoy. Waduh. Kalah Hugi-Hugi Iron Man-nya, teman-teman. Payah banget nih. Coba kalau misalnya melawan siapa ya? Kalau kita punya teman. Ah, ini nih. Ah, robot alien nih. Coba kasih aja robot alien. Ini temennya kita nih. Si alien nih. Coba kita suruh untuk melawan 2 Zuchosis ya. Di sini Koga kasih Speakerman. Speakerman Zuchosis zombie. Dengan ini babi dah. Nah. Nah ini 2 lawan 1 ya. Coba kita lihat menang apa enggak. Salah. Yaudahlah 3 dah. 3. 3 lawan 1. Oke, kita coba lihat. Wocok. Tuh, menang. Wocok, menang. Aduh, kalah. Kalah ternyata. Wuh, ini zombinya nyamperin Koga nih. Zombie. Tembakin aja. Dor. Meninggoy. Waduh, seru banget nih. Koga keluarkan lagi di sini. Coba yang jerapah ya. Nih, jerapah. Lawan siapa ya? Ini Koga keluarkan kangguru dah. Nah, jadi ada kangguru sama jerapah dari Zuchosis. Terus temennya Koga kasih TV Man aja ya. Yang lain. Yang kuat gitu. Ini apa nih? Coba kita keluarkan. Oh, Drill Man. Ini ada Drill Man, teman-teman. Ah, kita coba melawan Drill Man. Nah, coba. Oh, Drill Man kuat juga nih. Wocok. Aduh, kalah. Baru Koga bilang kuat, ternyata kalah, teman-teman. Tolong. Aduh. Pelurunya Koga habis. Koga pukulin aja nih. Ah, meninggoy Koga. Aduh, meninggoy. Yaudahlah, teman-teman. Koga akhiri dulu gameplay dari Nextbot kali ini. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Supaya kita bisa seru-seruan lagi di game yang lainnya. Salam kucing gamer.